proses setting body R25 ini di vision off, ini pakai part ori R25 masih setting-setting belum waktu lama lagi. Proses pemasangan friction all ya, ini sudah dicat ulang rangkanya, sama ini setting pemasangan upside down. Dipotongnya di sini, tetap friction all. Fiction all, ini mau masuk pakai body ori R25. Ini tinggal pemasangannya aja. Ini nambah tutupan buat airnya. Ini di sini nambah tutupan. Kemudian ini tambah tutupan lagi. Dan bagian belakang ini juga nambah tutupan buat body R25-nya. Nah, ini yang belakangnya ini tambahan, jadi sebenarnya aslinya cuma sampai sini lah. Ini ada tambahan ini buat pengait kunci jok yang pada aslinya jadi bikin tutupan ini buat proses pemasangan body R25 ori di Fiction All. Ini masih tahap proses pemasangan speedo ya. Ini menggunakan speedo meter center ya. Ini jadi jalurnya disesuaikan lagi sesuai urutannya punyanya shaper. Ini disesuaikan dengan jalur Fiction All. Untuk pemasangan sendiri dari belakang tampak seperti ini. Ini pakai body ori R25. Untuk pemasangannya yang diubah bagian belakang ini bikin dudukan ini ya. Ini tambahan, artinya tidak ada ini tambahan. Kemudian ini bikin dudukan baut lagi di sebelah sini untuk body. Sama bikin dudukan tangki ini, sama bagian depan ini bikin tahanan buat fairingnya. Ini yang depan bikin dudukan tangki lagi, yang bagian depan dudukan fairingnya ini jadi bikin dudukan. Ini proses pemasangan. Ini cat silver ya, ini buat dasaran metaliknya. Jitu nanti biar warna metaliknya itu lebih keluar. Pemas
di R25 ini divisional ya. Untuk yang dirubah mulai dari belakang ini nambah dudukan buat jok, jadi ini nambah lagi dudukan, akhirnya nggak ada, jadi ini nambah buat tahanan jok. Kemudian sama ini buat dudukan jok depan, ini buat dudukan bodi, ini juga buat dudukan bodi nambah. Nanti kalau mau dipasang spakbor bisa 4 ya. Dan bagian ini dudukan buat bodi belakang ya, samping. Kemudian ini buat dudukan tangki, ini bikin dudukan. Kemudian yang bagian depannya ini untuk bracket dudukan fairing, jadi ini bikin ini bracketnya ori pakai punya R25 karena bodinya ori R25. Sama nambah dudukan buat ini sayap. Ini untuk spedonya, ini menggunakan spedo driver ya, karena ini posisinya pas. Ini dicat hitam ya, menggunakan cat samurai ini yang tahan panas. Bagian depan ini menggunakan aksesornya biar terlihat lebih gagah. Piringan juga menggunakan piringan lebar. Stangnya sendiri ini menggunakan stang speed. Ini bisa disetel maju mundur, bisa tekuk, bisa atas bawah, derajatnya juga bisa disetel. Ini untuk sepatunya, ini juga ada setelannya, ini bisa disetel tingkatannya, bisa keras, bisa lebih lembut. Depannya ini ori R25 bodinya ya, jadi hasilnya lebih rapi. Sama bagian tangki, ini tangki dan friction out-nya dirubah ini, jadi pindah di sini biar tinggal pasang aja.